sederhana dan terbesar 45 ribu ton liter dari pelabuhan Kecil Bulukwari, Papua Barat menuju ke negara Taiwan. Dengan doa, kapal berlayar dengan aman dan tiba dengan selamat di negara tujuan, dalam hal ini Taiwan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu, dua, tiga. Ini kita tandai dengan pelepasan ekspor perdana tapi juga terbesar ya di tahun 2020, di mana kita ketahui bahwa hari ini ya tadi kita sudah tandai dengan pemberangkatan kapal ke Taiwan, tapi juga ada yang juga ke Timur Leste hari ini juga. Ya. Nah, dengan demikian yang jelas artinya ke depan juga bisa diharapkan ya kapasitas pabrik yang ada bisa ditingkatkan lagi kapasitasnya. Kemudian juga kita harapkan material-material yang digunakan ini bisa juga ke depan tidak diambil dari luar, tapi bisa dimanfaatkan di Manokwari dan sekitarnya. Sehingga harapan kita semua ke depan ini, ya artinya dari harga yang sekarang ini, ke depan dia bisa turun gitu. Sehingga kita harapkan lebih banyak bisa dijangkau oleh masyarakat itu. Tapi luar biasa artinya hari ini dengan ekspor perdana ini kan, ya publik bisa tahu gitu bahwa kita di Papua Barat ini juga kita ada sumber daya alam yang ada ini yang sudah dimanfaatkan dan sudah di, dalam bentuk apa semen ini dan kita sudah ekspor ke luar negeri gitu. Nah ini juga supaya publik bisa tahu juga bahwa selama ini memang kita akhirnya ya masih dalam kapasitas kecil. Tapi sudah diekspor-ekspor juga. Ya. Ini hari ini kan kita ekspor ke Taiwan, tapi juga ke Timur Leste. Tapi sebelumnya juga dikirim ke Chili, ya, ke PNJ, ya, dan juga ke Australia. Apa? Australia. Australia. Ya, dan ke depan akan lebih akan ketika produksinya ditingkatkan ya pasti beberapa negara juga akan bisa kita kirim gitu. Dan ini sudah menambah devisa ataupun investasi atau melakukan pendapatan bagi negara, tapi juga bagi provinsi kita dan juga Kabupaten Manokwari. Tetapi terutama tadi ya, dengan kehadiran pabrik semen di Manokwari ini, ya yang tadinya kita bisa beli semen di Manokwari ini harga berkisar 100.000 bahkan 9 ya antara 95.000 sampai 100.000. Sekarang kan kita bisa dapat dengan 70.000 dan 75 dengan harapan ke depan ya tarif beberapa material yang dibutuhkan di pabrik ini taruh pas puasa ini sementara kan masih banyak juga dari Sulawesi, ke depan bisa diambil di Manokwari Selatan di Gunung Botak sana. Berarti ini kita harapkan harganya bisa turun lagi seperti itu.